Buat pertama kali media dibenarkan mengikuti misi mencari dan menyelamat di Selat Melaka dan kawasan sekitar menggunakan pesawat CN-235-2DM. 12 orang wakil media bersama 3 pilot dan 5 kru TUDM berlepas dari lapangan terbang TUDM Subang 10.15 pagi. Media dibawa menuju ke perairan Selat Melaka mencari sebarang objek atau petanda untuk mengesan MH370. Misi tamat 5.40 petang tadi. Sidang media pertama hari keempat. Tiada petunjuk khusus dikesan pasukan mencari dan menyelamat pesawat hilang MH370 melibatkan 42 kapal laut dan 36 pesawat selain bantuan kapal-kapal dagang dan bot nelayan di Selat Melaka dan Laut China Selatan. 14 kapal dan 16 pesawat digerakkan untuk operasi di Selat Melaka dan 26 kapal dan 21 pesawat di Laut China Selatan. Brunei dan New Zealand mula hulur bantuan menjadikan 10 negara terlibat. Sidang media seterusnya bersama Ketua Pengarah Imigresen dan Ketua Polis Negara. Imigresen sahkan 2 penumpang guna pasport tipu Austria dan Itali. Polis kenal pasti mereka sebagai warga Iran, Puria Nur Muhammad Mehdad, dan sahkan Puria Nur tiada kaitan dengan kumpulan pengganas. Suspek kedua menggunakan pasport Itali dan siasatan terperinci sedang dijalankan. Kesemua 239 individu yang menaiki pesawat MH370 turut disiasat latar belakang mereka.